Halo sahabat abeng, good pagi, good siang, good sore, good malam. Ya udah tahu sendiri ya kalau udah buka game ini di depannya. Mari kita lanjut aja ya, continue. Nah, di sini sudah ada beberapa perubahan. Kemarin kan kita nyebur tuh mati ya. Ternyata ya, pas ku pikir-pikir pun ya, itu flare gun kita ngikut nyebur guys, ngikut hilang ya. Dan kalian tahu juga ternyata aku dapat lagi dari tong itu guys. Ternyata dari tong itu kita bisa dapat lagi senjata ini, gun apa ya kemarin, gun powder apa. Dan itu nemu lagi dari tong. Kalau diingat-ingat juga kita pertama kali kan dapatnya misteri yang enggak tahu dapat dari mata. Dari mata. Dari mana? Ternyata kita dapatnya itu dari tong guys. Ya begitu ya kira-kira. Dan sekarang coba, aduh habis. Sekarang seperti janji saya kemarin, kita akan menggunakan kayak, oh ya, ini juga saya belum kasih tahu guys ya, pancingan yang ini yang besi ternyata dapatnya bagus bener. Kemarin apa? Pancingan. Enggak, ini kan main air ini. Bukan Minecraft man ini. Aku dapat kemarin guys ya ikannya itu warna-warni. Mana ikannya? Kayaknya di sini, nah ini kayaknya. Nah, tuh. Ternyata pancingan ini iya bisa dapetin banyak ikan guys, dan lebih awet dan tahan lama gitu. Awas ada Yu nanti datang. Kiki pala ya. Sekarang kita buat kayaknya ya, kayak kemarin bahannya sudah dikumpulin di bagian ini. Nah yang pasti lemnya ini loh. Oke, langsung aja kita buat kayaknya, maksudnya perahunya. Nanti kayaknya pikir orang ini salah ngomong aku. Sekarang kita buat dulu perahunya. Nah ini kemarin sempet sampai naik level aku malah guys di off cam ya. Ini ada furnace untuk memasak ya, furnace big furnace mungkin maksudnya, pemasakan yang luas yang besar. Ini dinner table. Ah dinner sama siapa sekarang masalahnya? Emang ada orang lain apa dinner sendiri kali pak, kursinya aja satu tuh ya. Oke langsung aja coba kita build. Hehehe kok build itu? Bersalah. Sekarang kita buat kayaknya lah. Nah mantap kayak. Arahnya bebas kan? Basing lah. Terserah lah. Wow, bisa buat kapal, bisa berjalan. Meet a whale bills. Apa itu whale bills? Ada aja. Oh dayung kali ya. Dayung kan ini ya. Tapi belum ada kita di sini. Waybill tuh apa? Bentar kita cari dulu. Apakah jangka yang deh ini apa? Apa kita buat akuarium ya? Sekarang kita sudah banyak ikan. Apa masih hidup kah ikan itu di dalam box? Apa nih waybill nggak bisa? Kepala iu loh. Dari mana coba dapat kepala iu dan ekornya ya? Ada. Nah itu tuh lambang ikan tuh. Lambang ikan, lambang iu kalau kita jatuh. Kayu. Ini kayaknya pakai dayung ini fix, pakai dayung. Cuman kita belum ada ini apa ya? Hancur ini kan. Bau aero panas. Oke, fix, nggak bisa digunain ya, kurang asam. Nah, ini juga aku rencananya guys ya. Ini kan kita bisa buat kebun-kebunan ya. Nah, ini sudah saya perpanjang. Nah, tuh, ada kapal. Kapal apa tuh? Pesiar, kapal pesiar. Pestol tuh di... Aduh, mana pestolnya? Aduh, itu kapal pesiarnya. Lama gak ya? Nah, mana lu pestol itu? Aduh, tuh, cepet. Kesini gak deh? Semoga aja kesini, deng. Belok gak deh? Enggak ya? Ya ada cuma lewat aja ya. Berharapnya dari sini loh. Pak, mau ditembak. Ah sombong amat kapal di situ ya. Enggak mau mampir apa. Nah, ini kita perluas dulu guys ya. Ini kita yang pasti butuh rope. Ya rope kita ada berapa nih ya? Banyak enggak? Tinggal dikit gara-gara kita buat kayak tadi ya, dan kayaknya enggak bisa dipakai. Monyor aja itu kapalnya. Kurang asem.
coba naik. Jadi kita sekarang nggak usah khawatir guys ya, untuk shotgun lagi, pistol ini bisa dapat juga dari tong ternyata ya. Jadi nggak masalah kalau kita jatuh lagi, tapi memang agak susah nyarinya guys ya. Ini naiknya gimana nih, pakai kapal kah? Need a waybill jalan. Oh map. Yes, waybill kan jalan ya, kertas jalan. Waybill, bill tuh kayak itu bayar kah? Yes. If you love me, see. Itu lagu band lama. Kok kepikiran tiba-tiba nyanyi itu. Ini sudah dirapiin chestnya, udah dia agak banyak juga ya sebenarnya. Sekarang kita mau luas ini nih. Saya looting dulu guys. Nah, ini dikasih ya. Wow, banyak. Oh, banyak, masih banyak. Ya, tapi kita ambil lagi ya, masih bisa enggak? Banyak lo dapetnya. Banyak. Oh. Coconut. Oh, jadi setiap sesuatu yang lewat di sini ternyata itu bala bantuan juga ternyata ya. Kapal itu, kapal pesiar tadi. Oh, pesawat. Mantap. Looting dulu guys ya, bentar. Oke guys, sini kita kedatangan bapak pelaut lagi ya. Dan ini yang kalian harus tahu ya. Ini dia datangnya random guys, gak tau dari mana asalnya ya. Ini kemarin aku buat karena untuk meraih kapal itu. Dia datangnya dari sana kemarin. Itu sebenarnya sebabnya karena memang disengaja untuk mancing bapak ini kesini ya. Karena kita nggak ada flare gun kemarin, aku ngakalin biar bisa dia kesini kemarin. Oi kapalku, oi kapalku ditumbur aja. Wah, semau-maunya aja nih bapak ya. Kurang asem. Kamu nih selamat datang lagi, udah numbur nggak tanggung jawab ya. Kita lihat ada apa lagi. Pumpkin seed sudah ada kemarin kita ya. Kita belum tanam, monitor kemarin ada sudah. Nah ini untuk pemadam kebakaran itu ya, penyemprotan itu. Ini baterai. Ini kita random terus guys, dia selalu random bareng-bareng ya. Gak pernah tentu loh. Cuma kita kumpulin aja ya. Mumpung ada uang kah? Tapi kayaknya nanti takutnya lebih perlu malah. Ini dia. Kalau kita jual ikannya, Caban Head. Apa itu? Coba jual ikan dapat apa sih, high place? Kita lihat karena kita juga kemarin dapat ya. Mana? Sama barang-barang yang seperti biasa ya kita jual. Kayu jangan dijual ya. Susun dulu ya. Oke, good pagi ya bapak yang semalaman berdiri sama itu ditemenin boneka. Apa kan pak ya? Gak peduli dia. Ini kita jual ikan. Nah, terus dapat apa sih? Ada tulisan 3 ya. Tapi dapat apa pak? Tuh, high price. Lah, price-nya itu ngumpulinnya gimana coba? Biar kita bisa dapat. Ini bohongan apa pak ini? Pak, apa ada tingkat XP atau gimana ya? Kayaknya ini ada sesuatu pastinya. Nah, ini lootingan yang kita setiap kali dikasih ya, bantuan. Apa nih? 667 drip. Nah, hiu ini gak bisa lihat orang seneng dikit ya, selalu loh. Kamu nih. Dan juga kalau gak salah kita bisa buat nyerang hiu ini, bisa ujungnya tuh dari besi kalau gak salah guys. Kalau gak salah ya. Coba nanti kita terusin sampai ke level berapa ini ya. Barangnya pun ya kita ini banyak guys ternyata ya. Tuh masih kelang berapa ini, separuhnya baru keluar ya. Ternyata perjalanan kita main ini masih agak panjang ternyata. Gak boleh, tapi seru juga main game ini. Sekarang kita jual dulu. Nah, kayunya biarin lah karena kita perlu untuk luasi tempat deh. Kayaknya gak ada lagi yang bisa dijual pak. Oke, terima kasih pak ya. Tadi belum kepencet ya jual. Oke, thank you pak. Nah, ini sudah kita buat ya ininya, frame masih ya, lantainya ya. Kita buat sudah beberapa blok. Ini bisa dapat 3x3 kali ya. Jadi kita bisa nanam, dan sekarang coba kita buat dulu ya karena ini nanti dibuat pagar yang di sini. Di pagar. Oh, kurang satu ya. Kayaknya satu jalan lagi deh. Ya udahlah, kita buat
Untuk nanamnya dulu ya, kita hanya perlu plank, scrap, dan rex tanpa harus menggunakan rope ya. Ini arahnya tuh, ini kan di, nah di sini, ini pagar nanti di sini berarti. Puter, nggak bisa puter pak? Ya wis lah. Sini, jangan di pinggir dulu ya. Untuk sementara kita taruh di sini. Ah, dibuat jalan nggak ya? Apa nggak usah? Nggak usah lah ya. Asal jalan aja kita. Ini kan bisa ada jalan juga ya sedikit. Nah, oke. Okay. Ini dibuat tiga lagi lah. Apa nanti kita buat frame lagi lebih luas sedikit ya. Ini kita buat 3x3 untuk menanam. Mantap. Ini sekarang coba kita ambil tanahnya dan kelapa-kelapa apa segala macam ya. Oke, ini sudah kita punya bibit. Ada beberapa ya, banyak bener bibit kita guys ternyata. Ini ada 1 ya, 2, 3. Ini tanahnya, ini kelapa 4. Ini apalagi 5 wortel. Ini ya ampun banyak bener ya. Coba kita tanemin semua. Kita masukin dulu ya tanah-tanahnya. Ini tanah kan? Ya. Yeah. Oke. Okay. Mumpung ada yang deket ambil. Sayang. Tuh. Inventory full mantap. Oke, okay, sudah 9x9 langsung aja kita tanam. Ini pertama nih apa nggak tahu. Bibit apa ya? Oh, ini kita penuh. Kita kasih airnya dulu kali ya biar kelihatan lebih seger gitu. Kalau nanam kosong-kosong itu gak enak jelasnya. Apa tanemin dulu aja biar cepet. Tanam aja dulu ya biar kita juga inget. Ini 1, ini 2, ini pumpkin. Ini pumpkin bisa. Coconut. Lalu ini bukan seed ya. Oh bukan pak. Oh wortel dimakan ya. Ternyata coconut gak bisa ditanam ya. Berarti kita cuma punya 3 macam, 4 loh. Ya. Pumpkinnya gimana? Coba kita banyakin pumpkinnya karena kita belum pumpkin. Aku ingat bibitnya yang ini. Warna putih ya. Aduh, mak, ini coconut itu apa berarti ya kalau nggak bisa ditanam? Kayaknya butuh bisa ditanam mungkin ya, tapi butuh tempat yang lebih besar kali. Karena kalau pohon kelapa tumbuh di sini ya aneh ya. Oke, udah kelar kita buat ininya kebunnya ya. Kebunnya gimana kebun begini ya? Baru lihat aku. Dan sekarang coba inventory full ya. Nah ini karena penuh barang kita taruhin dulu ya. Ini chestnya kurang dan ini nanti bakalan dihancurin guys ya. Nah, ini kita ambil dulu, kita minum. Loh, minumnya mana? Nah lu hilang malah. Ya ampun gimana ceritanya tuh. Gak tau lah, kita pindahin barang-barang itu ya. Habis itu kita buat apa, langsung buat pagar aja cukup gak? Ya gak cukup lah, ini kita balikin dulu lah ini tanaman-tamannya buat penuh. Nah karena pagar nggak terlalu sulit buatnya guys ya, nggak perlu tali, jadi lebih gampang buatan pagar ya. Nah tuh kita cuma butuh rex. Oh pagarnya di sini bisa ya? Oh, di sini aja dong biar lebih luas ya. Tapi kan ada hiu nanti pak. Ya biar dah, sini lapisan keduanya deh. Di sini. Bener-bener dah ini hiu sumpah dong. Dia nyerang di sini terus loh, posisi yang sama. Aku males bener aku sama YouTube itu lagi kurang lagi talinya domang. Oh pas bisa, untung ya, nggak jadi emosi aku. Kesel lah itu, gimana sih cak? Apalagi tuh, cara ngebunuh hiu tuh gimana sih? Kesel aku. Dan ini kita dapat baru barang apa nih? Nggak tahu ya. Resource net. Nah ini yang bisa mengambil barang-barang itu guys. Jadi kayak penyaring barang-barang yang lewat tanpa kita harus mancing barang itu bisa dapat. Oh big chest. Ini pak yang diperluin tuh pak. Ini pak, ini ya yang saya perlukan tuh big chest. Karena chest itu kecil yang itu pak. Nanti kita buat lagi ya. Kita pindahin apa gimana nggak tahu. Karena di sini kemungkinan bakal kita buat jadi chest doang ya. Tempat ini jadi chest. Dan dapur nanti akan kita pindahin juga tempat tidur ya. Tempat tidur rencana sih mau di lantai 2 ya. Biar keren gitu. Nah ini ngomong-ngomong aku salah buat jalan ini pak. Iya ya, ini seharusnya nggak ada lah. Jadi kita bisa kesana kemari guys ya dengan bebas. Karena situasi hiu itu ya yang bahaya. Karena kita perlu lompat kesana kesini. Ya tiba-tiba dia di sini, tiba-tiba di sana hiu itu ya. Dasar penghancur. Oh ini bisa buat satu lagi. Oh terus harusnya agak ke depan ya. Apa begini kemepetan? Apa buat di sini?
Bagus kayak bikin, coba ya. Oh, bagus kayak gini kayak ya. Coba ya. Lebih berjarak. Buat sini malah. Lebih ada jarak gitu loh. Nah, lebih ada nafas ya. Untuk sini, nah kan lebih kelihatan. Nah, begini nih. Ih, keren kebunnya. Nah, untuk lantai 2-nya kita mungkin mulai rencanain dulu ya untuk lantai ke atasnya. Karena kita akan menggunakan lantai 2 kayaknya, guys. Lebih asik ada lantai 2, jadi kita coba itu pakai ini juga, tali juga enggak ya? Semoga aja enggak. Ah, enggak, cuma pakai paku ya. Dan di sini kita ambil beberapa looting. Jangan pakai palu, Pak, enggak bisa, Pak. Karena kita nantilah kita buat lagi samping-sampingnya. Aku takutnya ada si hiu tuh jahil nanti, guys, malah dicokotnya nanti ya. Lantai 2-nya itu dibuat di sini apa ya? Kalau di sana biarin jadi tempat parkir ya Bapak itu mungkin ya. Iya ya, di sini kali ya lantai 2-nya. Kita buat tangganya dari sini aja. Nah, bisa kan Pak Sarus, Pak? Hah. Nah, ini bisa, ini kenapa nggak bisa, Pak? Oh, bisa begini juga ya. Atau miring begini. Kayaknya begini langsung ya. Langsung naik ke atas. Nah. Wih, mantep, Pak. Bisa naik ke atas kita. Oh, bisa buat berapa lantai nih? Bisa berlantai-lantai. Kita buat hotel nanti ya. Ini bisa nyelip nggak di bawah? Oh, nggak bisa. Gak apalah. Ini tangga. Oh, buat dua. Keren, jadi kayak mansion. Kenapa ya pikiranku kalau ngebuild tuh kayak mansion mulu pikiranku? Karena mansion itu keren, guys. Mana ini? Nah. Wow, gila keren, coy. Bisa kanan kiri. Nah, ya ini sudah, Pak. Jadi jangan dibuat terus. Kita tadi mau buat itu juga ya. Mau buat lantai 1 2 3. Berapa? Butuh 5 ya. Mau lantai. Dah, mungkin nanti aja ya. Ini sudah kita buat lantai 2. Kasur kah kita pindahin ya? Coba kita buat kasur di atas. Karena kalau itu dihancurin nggak bisa balik lagi ya. Oh, butuh tali juga ya ternyata. Tenang, kita tadi ada. Dan untuk posisi kasurnya nanti ya, kita pikirin lagi. Nanti aja kita buat. Yang penting kita udah buat lantainya. Ini bagian chest nanti ya, kita ubah jadi chest. Nanti akan ada chest besar juga. Karena yang kecil ini kecil bener, guys. Nah, mungkin akan kita rubah nanti ya. Ini udah ada kebon. Oke lah. Mantap sekali, Pak. Ngapain di situ, Pak? Sudah selesai aku lo. Kayaknya setia bener. Paling kalau kita exit game dia hilang nanti kalau kita login lagi. Aduh. Oke lah, guys. Mungkin sekian sampai sini aja dulu ya survival on rough kita. Kita udah buat beberapa progres ya. Kita melakukan beberapa progres buat kebon, buat dan sebagainya. Buat kayak juga belum bisa digunain ya kayaknya. Nanti kita perlu apa nggak tahu. Mungkin saya searching dulu ya karena itu. Bingung mau dibuat apa lagi. Maksudnya dijalanin gimana caranya, nggak tahu ya. Oke lah, guys, saya Noyen mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semuanya. Bye bye. Salam kocak.